Warung Simpang 4 ya. 24 jalan. Oh, jalannya namanya Taman Area Raya berarti. BTP itu Taman Rea, Taman Tamalan Rea. Oh, nomor A39. Iya, iya, Rik, siap. Enggak ada yang makan nih kita ya. Nah, ini Pak, lampu-lampu, Pak. Lampu. Hah? Udah kenyang dia. Ada ini, maaf sih. Saya boleh masuk, Mbak ya? Ya, permisi. Ayah, nasi urap ayam. Biasa sama apa makannya, Ibu? Gimana? Sama Mbak, nasi urap. Ini urap ya? Iya, urap. Apa urap-urap namanya? Urap-urap. Jadi udah matang apa udah direbus apa bukan sayurannya? Sudah direbus. Rebus. Apa aja? Ada kacang panjang. Kacang panjang, toge dengan kol. Oh, toge sama kol. Iya, kolnya juga bisa diganti dengan sawi biasanya. Oh, sih, dikasih kelapa? Iya. Oh, tapi kelapanya yang dibumbui. Kasih ikan atau apa enggak? Garam, bawang? Biasanya kasih, tapi ini kan untuk lalapan saja, Pak, toh. Jadi kita kasih biasa saja. Oh, enggak pakai bawang? Pakai bawang merah pakai. Oh, pakai. Ya. Silakan satu aja. Oh iya. Dibuat aja seperti itu. Iya, nanti yang makan itu. Ntar kita yang teraktir ya. Silakan. Iya, iya. Hah? Oh iya, yang dibakar ya. Sip. Ntar aja ngambil nasinya, Bu ya, yang bakarnya dulu. Sip, silakan. Nih, siap. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini. Ini mau bakar, Pak ya? Ini yang mau dibakar. Oh iya, sip, silakan dibakar dulu. Berapa berarti seporsi lengkap sama urap itu, Pak? 17.000. Gila, murah kali ya Bapak jualnya. Memang begitu umumnya, Pak. Oh, di daerah Purna sini, Pak ya? Ada kriteria kenapa bisa murah. Ah, kenapa itu, Pak? Pertama di sini daerah mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa di mana mahasiswa? Mahasiswa dia dekat dengan kampus UNAS. Oh, dekat ini sama kampus UNAS. Di belakang Politeknik. UNAS juga. Iya. Nasional Makassar. Oh, berapa jauhnya dari sini kampus UNAS? Kira-kira 300 meter lah dari sini. Oh, cuma 300 meter? 300-500 meter dari sini lah. Aduh, bagus benar jalannya. Kalau UNAS kira-kira 500 meter juga. 300. Di jalan raya ya? Iya, jalan raya. Jadi kalau sudah jalan UNAS jalan apa itu? Jalan rayanya namanya? Jalan Tamalan Ria Raya. Ini kalau ini? Ini Jalan Tamalan Ria Raya. Kalau jalan rayanya? Jalan Perintis. Oh, Jalan Perintis. Nah, iya. Kalau sana? Kan jalan raya juga berarti. Ujungnya Jalan Perintis ini. Hah? Politeknik. Ya jalannya apa? Tetap jalan termasuk Tamalan Ria Raya. Oh, Tamalan Ria Raya. Ujung dari ujung. Ini Perumnas ya? Perumahan. Perumnas. Oh, BTN Perumnas. Punya. Perumnas apa? Taman Ria Raya? Iya, BTN punya. BTN, BTP. Bapak tinggal sini? Iya, pemilik warung. Oh, hebat. Pemilik warung Simpang 4. Bapak udah berapa? Oh, ini tempat punya Bapak? Iya, punya saya. Wah, hebat. Tinggal sini pula kita? Tinggalnya di belakang sih, Mas. Sempat karyawan yang tinggal di sini. Oh, hebat. Tinggal di jalan apa, Bapak, di Purna? Di Blok B. Oh, hebat. Bapak dulu pegawai apa, Pak? Kok rumahnya di sini? Biasa kan tentara. Dulu pegawai Pizza Hut di Mall Ratu Indah. Wah, hebat. Tapi kuliner. Di PHK. Ya, nggak apa-apa. Pesangon ini kan. Di PHK setelah itu, Pak. Ya? Silakan. Bukan. Tapi enak, Pak. Boleh dicoba. Warung Jawa. Urap. Ada urap. Ada apa? Silakan masuk dulu, Pak. Iya. Ada bisa coba. Mau pedis bisa. Mau aman. Silakan, Bu. Ini, Bu. Bapak mau tanyain dulu. Silakan. Dilayani dulu. Iya kan? Iya. Silakan, Pak. Iya. Itu silakan dilayani pembeli dulu. Tuh ada apa? Tuh. Bu, dilayani. Yang siapa? Ibu tadi pemiliknya juga. Bu, itu mau nanya. Itu. Silakan. Bapak itu tanya tadi. Tuh bapaknya nanya, Bu. Ada apa tuh? Itu kan ya. Enggak, itu bapaknya mau nanya dilayanin. Ada yang layanin itu? Iya. Ada. Nah, dilayanin. Nah, orang kan udah masuk, iya. Nggak jangan sampai kecewa, Bang. Iya. Kan orang udah lapar, udah. Karena memang ini standar warung, Mas. Hmm. Jadi kalau standar pelayanan ya mungkin agak berkurang, Oh, lah. Begitu. Beda kalau restoran begitu. Tapi harga memang kita ya murah ya. Iya. Tapi orang masuk jangan sampai lolos. Iya. Itu udah ditanya belum? Belum. Tanya dulu aja. Ada ikan. Dilayanin. Ikan bakar udah habis. Tinggal ikan yang sudah jadi. Nah, udah jadi. Ya, sip. Siapa namanya kita, Bang? Mas Agus. Oh, Mas Agus. Apa kita Jawa, Bugis? Jawa. Oh, Jawa. Iya. Emang lahir di sini apa lahir di Jawa? Lahir di Jawa, merantau ke sini. Oh, lahir Jawa? Iya. Oh, kok enggak jadi? Istri yang orang sini. Oh, orang sini. Ya, itu ada lain. Oh, orang Bugis. Jadi ya, merantau sini waktu kapan? Tahun 80 dulu. Oh, masih kecil, Mas. Orang tua. Masih 2 tahun. Jadi bisnis kuliner ya. Jadi orang tua tentara gitu ya? Enggak, petani, Mas. Kok rumah bisa sini berhasil dong, Mas Agus? Termasuk berhasil dan berhasil lah. Oh, Bang. Suka duka banyak lah, Mas. Iya, kan mahal sekarang rumah di Purwonas kan? Kalau rumah sih ya. Lumayan berapa pasaran sih? Kalau untuk ruko ya, saya beli dulu nih. 950. Tahun? Tahun 2011. Wih, gila. Kalau udah atas berapa? Sekarang kalau enggak salah sekitar 2 sampai 2,5 M. Oh, 2 sampai 2,5 M. Berapa luasnya? 4 kali 18. 65. Hah? Kok 65 ke belakangnya? Udah sampai 5 meter. 4 kali 65 kali 28. 465 lebar. Oh, kali 28. Iya. Oh, gede ya. Berarti iya. Kira-kira 435. 435 kali 28. Kali 28. Berarti hampir 112 ya. Iya, 110. Persegi. Udah bangunan tingkat itu. Sudah standar begini, Mas. Oh. Emang ini dari Perumnasnya? Dari bukan lain. Bukan Perumnas ini kan? Bukan Perumnas, Mas. Apa ini, Om? Pengelolanya lain.
Oh, yang Purnas di dalam? Yang Purnas hanya perumahan biasa, ini orang yang lain. Iya, biasa Purnas gitu. PT apa namanya? Nggak tahu, Mas. Oh, nggak tahu PT-nya. Kayak ini, Pak, kayak di Malaka ini, Pak. Kayak di Malaka. Malaka dia kan ke pinggir jalannya lain. Iya. Itu PT Korba, sana. PT apa? PT Angkatan Darat biasa di depan ini. Berapa tahun? Di tahun berapa Purnas ini, Pak? Purnas mulai dari tahun... 2000 lebih? Sudah ada 25 tahunan juga. Oh, 25 sih ini? Ini, BTP ini sudah ada 90 tahunan. Tahun 90 berarti ya? Ya, sekitar tahun 90. Tapi ini rukonya belakangan biasa kan? Ruko belakangan. Ruko berapa tahun? Ruko kira-kira 10 tahunan. Oh, 10 tahun. Makanya bagus ini ya. Yang beli sini untung ketawa-tawa ya. Kebanyakan untung sih. Cuman masih... itu apa ya? Ya, pepes. Pepes teri. Pepes teri, Pak, silakan. Pepes ada 4 macam di sini, Pak. Ah. Teri, udang, cumi-cumi, yang sama tongkol. Yang ada apa? Teri. Teri satu ya? Ya, teri satu. Silakan. Wah, hebat bagus ya. Udah berhasil bagus hidupnya ya. Orang tua bagaimana? Orang tua sudah almarhum satu. Satunya. Iya, yang bakar. Nah, yang bakar. Bakar. Siapa punya itu? Saya. Kalau Bapak mau duluan boleh, enggak apa-apa. Kalau Bapak mau. Ya, saya dua itu ya. Iya. Oh, dua. Saya menyusul aja enggak apa-apa. Ini dayanin yang sampai orang kecewa kan? Iya. Saya satu ya kan. Bapak dokumentasi dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, cuma hobi-hobi bikin-bikin dari sana yang boleh gitu kan. Saya satu kan. Ini sudah termasuk. Lah kan tadi Bapak itu mau. Oh, iya, selain dan Bapak itu. Yang satu. Bukan, oh. Bapak itu bukan saya. Iya. Makanya saya bilang biar layanin, maksudnya kan dia pembeli. Iya, oh, Bapak kira saya bareng gitu. Iya. Oh, bukan. Oh, makanya saya bilang buat layanin lain. Iya. Oh, Bapak kira kita bareng. Iya, saya kira bareng. Oh, makanya saya pikir kok enggak dilayanin. Layanin pembeli. Dia mau duluan ya duluan, dia enggak apa-apa. Iya. Dia mau kapot itu enggak apa-apa. Ayam bakar satu sudah ini. Sebentar saya bakar. Sebentar Pak. Langsung jadi saya, buat Bapak. Iya, buat Bapak dulu. Silakan Pak. Okay. Bukan saya. Oh, disangkain bareng kita. Bukan Pak Agus. Lain kita. Makanya saya bilang kan pembeli harus masuk, jangan sampai keluar. Saya kan buka toko juga Pak Agus itu. Jadi kalau pembeli doang ini kan jangan sampai kuciwa. Iya. Mantap. Mahal ya pasar tanah berapa sih ini berarti? Itulah saya bilang, kalau meskipun namanya perumahan, namanya makanan tidak boleh mahal. Tetap iya. Karena memang silakan, yang tinggal juga kan. Iya. Silakan Pak, masuk Pak, silakan Pak. Dipilih aja. Makan dua kali. Ya, enggak apa. Iya, enggak apa. Oh, Bapak ini mau makan. Iya. Silakan. Mas, silakan masuk. Enggak apa-apa buat model ya. Iya. Bapak itu duluan ya? Iya, ini Bapak. Biar jadi duluan. Bapak itu yang Bapak tadi. Itu iya. Masih pergi kok. Enggak Bapak itu yang tadi duluan, biar dia jadiin. Iya, disiapin. Dijadiin dia duluan, nanti marah dia. Saya belakangan aja. Saya jangan sampai mengganggu bisnis Bapak. Nah, ini kan saya ini, dia kan udah ngomong. Masalah dia datang belakangan atau bagaimana enggak apa-apa. Kadang-kadang orang lapar nanti marah, ya enggak? Iya. Maju. Kita sip. Kita lihat dulu ya. Standarnya begini juga, Pak. Udah direbus ini ya. Sudah direbus. Belanja pasar apa kita? Pasar Dayak ya. Paya Pasar Dayak. Berapa umur berapa, Bang? Hah? Abang umur berapa? Tahun 77 lahir, tahun berapa ya? Udah dari saya, udah hebat jadi konglomerat ini, udah punya ruko lagi ya. Bukan jaga-jaga konglomerat, suka dukanya Mas, enggak tanya. Ada punya ini? Ada punya utang juga di bank? Lebih banyak. Oh, ada banyak? Ini kan utangnya di bank ini. Pakai bank apa kita? Bank Mega. Ada Bank Mega sini? Kenapa enggak BRI atau bank yang lain? Dulu lebih prosesnya bagus. Waktu pengambilan, kalau bank pemerintah kan agak lambat. Agak lambat, sedangkan Bank Mega itu hari cuma 5 hari. Oh, proses cepat. Cair. Berapa kita, DP berapa? Dulu enggak. Dulu sekitar saya DP 200, cairnya 1M. Oh, lumayan. Iya. Berarti kita cuma tambah 200, ya kan? Ya ada biaya-biaya notaris, biaya ini provisi ya. Lumayan ya. Iya. Udah hampir lunas dong berarti. Kurang 2 tahun lagi. Ngambil berapa? Berapa tahun? 7 tahun. Oh, lumayan ya. Kurang 2 tahun lagi, Mas. Selesai. Cuma sebulan kira-kira 17.800 setiap bulan. Setiap bulan. Tapi ketemu ya. Kadang ketemu, kadang juga tidak. Oh, ya, namanya apa-apa. Juga diusahakan. Iya, kalau enggak ketemu. Pajak pun juga kadang tidak terbayar. Oh, enggak apa-apa. Apa sih masih pajak, nanti dikit lagi bebas pajak. Enggak usah dibayar dulu enggak apa-apa kalau PBB kan. Dikit lagi nasional. Pajak kan, pajak usaha kan setahun sekali kan harus dibayar. Oh, di sini ada pajak usaha. Iya, berapa pajak itu pajak? Usaha. Kalau misalnya sekitar 1,2. Oh, ya enggak usah bayar dulu kalau rugi ya. Betul, saya pengusaha, kalau pajak-pajak pemerintah kalau kita rugi tuh sebetulnya kita bisa itu kita rugi, bisa Pak. Bisa karena dulu. Bapak kan ngambil kredit. Iya. Itu kalau Bapak ngambil kredit di bank, berarti Bapak pajak-pajak lain Bapak bisa bilang saya masih kredit. Oh gitu. Iya, ya. Jangan dibayar, justru lebih utamakan Bapak bayar kredit di bank. Kalau Bapak ngambil kredit di bank itu udah membantu pemerintah itu. Soalnya kan dia gitu muter-muter. Ya? Itu kan dia uang-uang Bank Mega tuh uang pemerintah dia putar pula. Soalnya kan Bapak menggerakkan ekonomi nih. Iya. Bapak buat ini jual ke pasar, ada terima pegawai, orang datang itu udah termasuk itu. Ini jangan sampai gosong, Pak.
Biasanya enggak, Pak. Iya, jadi kalau ini kita belum apa namanya. Jadi kalau dipaksa-paksa emang kepepet baru bayar. Iya. Jangan patuh banget. Ke banknya gawat, iya. Tapi ke bank kalau 2 tahun lagi enggak banyak sih. Sekarang udah untung udah sekitar banyak. Kurang lebih 450. 450 sampai 350 ya. Iya. Tiap bulan ketemu lah. Artinya tadi jembatan yang ini. Mantap. Hebat Bapak pikirannya, boleh ya. Gara-garanya sebetulnya sih tiba akal sih, Mas. Jadi kalo buat semenjak setelah saya di apa? Dicahat di Piaga tuh, karena kan udah mencapai umur. Standarnya kan 25 tahun dia. Oh. Sedangkan saya sudah lewat 25 tahun. Bagian apa, Bapak? Dulu delivery. Oh, delivery, iya. BOH juga pernah. Oh. Bagian truknya atau apa? Lumayan ya. Masa tiba akal. Jadi uang PHK-nya jadi bakal ini. Enggak dapat pesangon malah. Ada pesangon malah. Enggak apa-apa lah. Yang penting kan keilmunya. Iya. Bapak bisa mengelola restoran, ilmunya dipinjam dulu ya. Dia udah berhasil. Ini bagaimana, Pak? Udah. Belum, sedikit lagi. Oh, dikit Mas. Lagi. Ya, dia kentara kalau sudah, nanti dia kayak mendidih. Oh, mendidih. Oh, minyak-minyaknya keluar ya. Dulu. Ayam bakar Bapak tadi udah? Nah, dia kalau begini udah. Mas. Iya. Sudah kelihatan kayak masak. Oh, begitu. Nah, dibalik lagi sedikit. Sudah. Jadi hoki dapatnya kan? Saya lebih gede jadinya. Iya. Sabar jadinya. Silakan. Oh, begini. Iya. Bentar, berhenti dulu. Bentar. Tinggal kuah rawonnya belum? Oh, dikasih kuah rawon lagi? Tetap ada kuahnya supaya tidak kering di leher, Mas. Itu adalah perbedaannya warung Simpang Pak dengan warung lain. Oh, tetap kuah rawon. Iya, silakan. Yang makan aja. Yang makan yang mana orang ini? Saya udah makan kenyang. Udah makan, Pak. Yang makan ya, ini. Yang makan Bapak ini? Iya, Bapak yang mau makan ya. Saya videoin. Iya kan? Iya, iya kan? Ya kan Bapak ini yang mau makan kan? Oh iya, mau dianu Pak dulu. Enggak, mana maksudnya yang tadi kan bapaknya ini. Bukan. Yang mana? Makan kekaan tadi. Makan kepada Pak. Ya bapaknya ini benar. Bukan. Nah, dia enak Pak sebenarnya kalau pengunjung sendiri tanya. Oh. Iya. Apa ini Pak? Iya. Bagaimana Pak? Oh, tadi kita bapak yang makan mana? Yang Bapak tadi pergi ke Lebaran. Hah? Pergi ke apotek dulu. Itu bukan orang saya, bukan. Iya, tapi lagi ke apotek kadang. Enggak, kan saya pesan satu. Buat yang bapak makan di sini tadi bapak mana? Bapak Mas Marta, Pak. Oh. Iya, tadi kan katanya mau makan. Tadi itu bapak yang mana? Lain, yang bukan. Sama Teres? Iya. Oh. Iya, saya udah dibuatin dulu. Itu enggak lagi kayaknya, Mas. Karena ada orang makan itu. Tahu boleh enggak? Boleh, coba ditawarin. Saya videoin, boleh ngantar saya yang bayarin. Coba, coba belum dulu. Saya kira dia. Pak, boleh enggak? Apanya? Boleh Pak, kira-kira dimasukin YouTube Pak. Dokumentasi, jadi Bapak itar iklan Mabea ini, restoran ini. Iya. Enggak apa-apa. Lebih bagus, Bapak objektif berarti kan. Nah, boleh ya. Oh enggak, kewajiban kita Pak. Kewajiban kita, malah kita kasih angpau Bapak nanti. Sudah makasih sudah bantu kita makan. Maaf, nama Bapak siapa nih? Saya Pak Naim. Pak Naim, ya, silakan Pak. Saya coba dulu ya. Iya silakan Pak. Karena saya juga baru masuk nih. Iya, silakan Pak. Ini apa nih Bu, ikan bakar ya? Ayam bakar ya? Ayam bakar sama rawon. Nah, pakai ura-ura. Nah, rawonnya mantap ini. Mantap rawonnya ya. Minumnya mau minum apa Bapak? Saya cukup air putih. Air putih, silakan. Iya silakan Pak. Cara apa makan? Nah, iya, sim. Mantap. Kurang apa tisu? Ini tisu? Atau tambah apa lagi? Nah, makasih Bapak udah nolong kita. Nanti Bapak bisa lihat di YouTube, iya nggak? Tadi ya, makanya saya kaget juga apa tadi? Iya, tadi saya pesan dari tadi. Rupanya ya. Bapak ini dikasih kesini disangka teman saya Bapak kali. Oh, begitu. Saya kaget makanya. Mantap. Baru pakai rawon-rawon ya? Rawonnya mantap ini. Rawon mantap. Kalau ayamnya sih ya. Nah, tuh, Bapak kan udah bisa, ya enggak? Iya. Main. Hebat lah. Hebat ya. Nah, kasih lagi biar pedis. Pedis ini. Wah, begitu ya. Mantap. Orang pilih ini cocok ini. Iya, cocok ya. Bisa langganan kayaknya kita ini. Enggak, saya baru coba ini. Iya, nanti kalau cocok ya kan, nah, bisa ajak teman malahan. Sip. Ayam bakar di Simpang 4 ya Pak namanya? Iya, ayam bakar Simpang 4 di Perumnas Pak. Perumnas BTP.
Oh iya? Iya, Bapak tinggal di daerah sini juga? Saya di BTP. Oh BTP ya, saya baru kan coba ini. Wah mantap, harus coba Pak, lingkungan kita sendiri, Perunas. Saya tinggal di Perunas juga tapi di Jakarta Pak, Perunas Klender namanya. Itu kalau Simpang Ampang bukan di sini ya? Hah Bang? Ya ikan bakar kalau siang, bukan itu ya? Lain? Sama? Dulu ada juga ikan bakar Simpang Ampang, lain ya? Yang tinggal dekat Bekel, bukan? Oh bukan? Saya tidak tahu. Boleh coba Pak, ini karena Perunas kan? Kita coba Perunas. Perunas BTP. Nah, Perunas BTP. Ini harus pakai rawon, hanya di sini pakai rawon katanya. Ini rawonnya? Iya, rawonnya oke ya. Wah. Kita bayar dulu, Bapak mau tambah apa lagi? Nah, cukup. Ah, bagaimana? Cukup. Ini barusan dapat juga begini. Oh dapat ini ya? Kalau di tempat lain kayak jarang di begini. Kenapa jarang ya? Enggak. Oh enak ya? Enak. Apa mau tambah ini Rob? Enggak, cukup. Cukup. Silakan Pak. Makan. Iya. Ini kita bayar dulu ya. Cukup ini. Nah, cukup ya. Silakan Pak makan dulu. Mantap kali Bapak ini. Pak, Pak Nusrul. Pak, Pak Nusrul. Apa Pak? Bayar Pak. Aku buat Bapak dulu. Ini nggak ada tanda terima kasih. Malah Bapak udah bantu kita makan ya nggak? Waduh. Makan pelan-pelan. Untung ada Pak Naim buat aku buat panas ini. Masih lihat ya. Cocok Pak ya? Cocok kali ini. Aduh, sih. Oh begitu cara makannya ya? Manyus juga ini. Manyus. Bisa Bapak ini. Iya, yeah, mantap. Kalau tahu Pak kesini ya nggak? Yeah. Kalau cocok kan ajak teman-teman yeah. Kesini. Ada ininya lagi sehat. Apa namanya? Ini kayak sarung mentah ya? Ini sudah direbus. Ayamnya kayaknya lumayan, gede juga. Begitu makan kita ya. Ini maaf. Ya, oh dikasih itu lagi. Nah, dikasih lemo kali. Oh, udah siap di sini harus ada lemo, Pak ya. Oke, siap temuin. Oke, sip. Wah. Ini saya Mat Kiding, maaf Pak. Ini ada tanda terima kasih, Bapak boleh masuk YouTube di tangan kiri aja. Isinya cuma 5.000. Ini harus terima kita buat tanda terima kasih ya, buat Bapak. Berarti kan Bapak bisa lihat di Mat Kiding Bapak masuk YouTube ya. Ke sebulan. Ini saya bayarin nanti, Bapak boleh.